Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Candy TKI Korea. Oke teman-teman, video kali ini saya buat. Kemarin banyak pertanyaan masalah cara kerja ke Korea, cara masuk kerja ke Korea gimana. Ini sekarang saya lagi di sebuah perkampungan di Korea. Jadi dari situ cuma segitu kampungnya, kecil cuma sejuk. Tinggal di Korea di kampung sangat nyaman bagi TKI ilegal seperti saya nih. Sebelumnya saya minta maaf karena saya banyak kekurangan dan udah lama nggak bikin video karena sebenarnya saya membuka apa ya, privasi pribadi saya, karena saya ini TKI ilegal, jadi sangat resiko buat saya mempublikkan status saya jadi TKI ilegal di Korea. Kemarin teman-teman banyak yang bertanya masalah, Mas, kerja ke Korea secara ilegal gimana caranya? Banyak yang tanya lewat turis. Menurut saya kalau bisa jangan turis, karena turis itu berisiko. Terus juga banyak yang gagal, banyak yang ditolak visanya tuh. Lebih baik kalau ingin ke Korea daftar aja lewat situs BNP2 TKI Korea. Nanti di situ ada jadwal ujian. Dan juga kalau bisa ada lagi lewat PT. Jadi PT di Indonesia kerjasama sama PT di Korea. Jadi nanti teman-teman daftar lewat situ bisa. Tapi di sininya di kapal air penangkapan ikan. Seperti saya dulu lewat PT. Saya dulu daftar lewat PT kurang lebih biaya 40-an. Sekarang biaya 160 untuk ke Korea sama jaminan sertifikat. Ada lagi lewat sistem kuliah, kalau bisa kuliah di Korea, kuliah sambil bekerja itu lebih bagus. Korea menurut saya sangat indah. Terus kebanyakan di Korea masyarakat orang aslinya pada makmur, karena di sini kehidupan di sini sangat apa ya, sangat menyenangkan lah pokoknya. Biaya hidup murah, terus kebutuhan minim sedikit kalau di Korea karena banyak uang, jadi kebutuhan sedikit. Terus kesehatan dijamin di Korea. Kita lihat pemandangan di perkampungan teman-teman. Ini perkampungan. Saya lagi di atas bukit. Dan ini motor saya nih. Nih, ini motor saya nih. Kemarin saya beli motor ini 250.000. Kalau uang Indo sekitar 3 juta. Lumayan buat keliling-keliling. Saya lagi berada di sebuah bukit perkampungan, perdesaan di Korea. Ini buat kenang-kenangan nanti buat di Indo. Motor antik. Ini saya lokasi di daerah Haman,
aman. Ini daerah Cilso. Jadi teman-teman kalau ingin ke Korea lebih baik lewat BNP 2TKI, karena di situ kita resmi dan juga biaya hidup murah, biaya prosesnya murah. Oke, kawan-kawan, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.